namun kembali lagi karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, khususnya kabut. Yang kedua, fokus. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pak Kabit, nggak pada boleh masuk Pak Kabit. Pak, alternatif evakuasi gimana Pak? Halo Tribuners, kembali bersama saya Reto Undang Tribuners. Kita akan mendengarkan langsung update terbaru terkait proses evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan. Saat ini sudah ada Kabid Humas Polda Jambi yang akan memberi penjelasan. Update yang ini jam berapa nih? Jam 14.05. Jadi rekan-rekan sekalian, update terkait proses evakuasi helikopter rombongan Bapak Kapolda Jambi, saya sampaikan kembali. Yang pertama tadi jam 7 tim evakuasi, tim gabungan sudah berusaha ke lokasi, namun kembali lagi karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, khususnya kabut. Yang kedua, pukul 9 juga tim sudah bergerak ke lokasi, tapi kembali lagi, belum bisa mencapai titik lokasi. Berikutnya, pukul 9.45 rekan-rekan, ini Bapak Gubernur Jambi menuju ke Kabupaten Merangin untuk bergabung dengan Bapak Wakapolda dan tim dari Mabes Polri. Jadi bergabung di Merangin, Bapak Gubernur Jambi. Pukul 10, helikopter dalam rangka kegiatan evakuasi kembali menuju ke lokasi, namun tetap belum bisa melakukan proses evakuasi karena faktor cuaca. Itu pukul 10, teman-teman. Kemudian pukul 10.15 itu juga sudah helikopter sudah menuju ke titik lokasi, namun tetap belum bisa. Dan yang terakhir ini pukul 12.10 tadi sudah berangkat juga, tapi tetap belum bisa karena cuaca jarak pandang yang tidak memungkinkan, kabut agak tebal dan gerimis agak deras tadi di lokasi. Untuk helikopter tadi yang seyogyanya melakukan proses evakuasi sudah juga membawa logistik berupa makanan dan obat-obatan, tapi karena faktor cuaca tersebut tetap tidak bisa diturunkan untuk logistik. Pak Kabit, ini kan ya. Cuaca tidak memungkinkan Pak Kabit. Ada skenario lain nggak, ada jalur darat termasuk Pak? Apakah harus menunggu Pak Kabit? Berbagai opsi kita sedang pertimbangkan, sedang kita rapatkan dengan tim di dalam. Segala upaya kita akan upayakan supaya bisa segera terevakuasi semuanya. Namun yang kita utamakan sekarang untuk kecepatan melewati jalur udara. Tapi segala macam opsi tetap kita pertimbangkan, teman-teman. Sedang kita bicarakan juga.